Assalamualaikum semua. Semoga ceria semuanya hari ini. Jom belajar bersama Cikgu Dayang. Hari ini kita belajar Bahasa Melayu tahun 5, unit 11, meraikan penyatuan, tajuk meriahnya perayaan. Syair. Standard kandungan 4.2 menghayati keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahan sastra. Standard pembelajaran 4.2.1 melafazkan dan melagukan syair dengan irama yang sesuai serta menyatakan idea keseluruhan syair. Objektif pembelajaran. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat melagukan syair dengan irama yang sesuai serta menyebut idea keseluruhan syair. Baiklah, murid-murid boleh buka buku teks muka surat 85, iaitu mengenai syair meriahnya perayaan. Okey, sila dengar syair ini. Syair meriahnya perayaan. Irama Selendang Delima. Negara Malaysia, namamu terselah. Perpaduan utuh, musuh pasti kalah. Harmoni di rumah, juga di sekolah. Raikan persamaan, usah berbalah. Rumah terbuka, cuada berselera. Makan bersama, jalinan mesra. Rakan taulan, seperti saudara. Susah dibantu, tanpa berkira. Pelbagai bangsa, aneka budaya, semangat berpadu mewarnai raya. Saling menghormati, saling percaya. Jaga kesopanan dalam media maya. Pelbagai kaum, warisan persembahan. Suasana ceria, jelas kemeriahan. Berganding bahu, warisan dipertahan. Seni dan budaya penuh keindahan. Syair ini telah didendangkan oleh Farisha dalam pertandingan kebudayaan di sekolahnya. Syair tadi telah menceritakan pelbagai cara meraikan perayaan pelbagai kaum agar dapat mewujudkan perpaduan. Penyair juga telah menyarankan supaya kita perlu saling menghormati, bertoleransi serta menjaga tata susila di antara satu sama lain.
Selain itu, penyair berharap agar kita semua dapat meraikan pelbagai perayaan dan persembahan budaya dengan harmoni dan aman damai. Rumusan keseluruhan isi syair ialah kita patut mengamalkan sikap harmoni dan saling menghormati di samping meraikan perayaan kaum dan keunikan budaya bersama-sama di dalam negara yang berbilang bangsa ini. Baiklah, sekarang murid-murid dikehendaki membuat latihan satu. Baiklah, setelah menjawab latihan satu, murid-murid dikehendaki membuat latihan dua dan tiga. Okey, selamat menjawab soalan. Bye.